tengahnya yang ujung menimpa rumah kalau itu. Tadi pagi jam 5 lah, sekitar jam 5 pagi atau setengah 5 pagi subuh, itu ada angin puting beliung. Jadi kalau masyarakat sini juga bilang itu namanya angin barat. Angin barat itu angin puting beliung udah sebentar aja. Nah, jadi kalau orang Melayu kita bilang nggak ada ribut barat. Jadi kalau bahasa umum itu puting beliung. Jadi kita ke lapangan, kita lihat ada 4 rumah memang. Nah, yang sekarang kita lihat di latar belakang kita ini yang paling parah. Yang paling parah ini pun karena ketimpa pohon kelapa yang udah mati dan kena angin. Dan kita cek ada 4 rumah, 4 buah rumah, 4 kepala keluarga, jumlah jiwa sekitar 15 orang, termasuk anak-anak. Ada dan korban jiwa? Insya Allah tidak ada korban jiwa, tidak ada korban jiwa dan tidak ada yang kita evakuasi. Nah, sekarang kita sedang berkoordinasi dengan pihak kecamatan, ada Pak Sekcam, ada Pak Koramil, dan ada Pak Lurah. Kita sedang data sekarang kerugian materialnya apa aja. Yang akan kita segera tindak lanjuti nanti ke pimpinan yang lebih tinggi. Dari kasat mata diperkirakan kerugian berapa, Pak? Dari kalau kita lihat ya 100 jutaan lah paling. Hanya atap, yang kena itu atap rumah dengan kayu blutinya aja. Itu pun udah maksimal kerugiannya.